Satu, dua, tiga. Okay, guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti biasa bunyi motor. Kejap. Okay, guys. Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti biasa kita mau buat apa? Reaction time. Reaction time. Pasal asrama puaka. Asrama puaka. Puaka. Jadi stand up cerita ini berkisahkan hantu ataupun tidak. Tapi mari kita bersama-sama menikmati asrama. Check it out. Okay, kita start ah. Korang semua budak baru lagi kat sini. Kalau korang nak selamat, korang kena ikut peraturan. Kalau korang degil, korang memang cenas. Faham? Aku tanya ni, faham tak? Jawablah. Faham. So, yang belah sini, aku nak korang basuh baju budak-budak sini. Belah sini, buat mie segeroi untuk kita orang setiap malam. Satu lagi, aku nak korang respect sikit senior korang kat sini. Aku nak korang panggil kita orang dengan gelaran abang. Macam aku, Abu. Panggil aku Bang Abu. Dan orang kanan aku, Sat. Panggil dia Bangs. Bangs. Apa yang kelakar, Sat? Kalau kau nak tahu maksud sebenar kelakar, aku nak kau tiup lampu tu sampai terpadam. Kau jangan harap kau nak keluar dari sini selagi lampu tu tak padam. Kau faham? Bangs. Dah, yang lain aku nak korang dapatkan sign sini korang. Keluar! Kita ni, itu belum, itu sign. Ada mana dok? Tembungan dok. Padam. Padam. Ya ni. Pergi prep bambu. Sign. Saya apa ni bang? Saya ni yang macam sign anu tu kah? Tanda tangan. Oh. Aku nak lepas ni kau minta sign abang-abang sini korang. Kalau korang degil, akan ada tugas untuk korang buat. Wah. Kau ni susah berjaya eh tak minta sign. Kau dah langgar tradisi kau tahu tak? Sekarang macam nak settle? Inilah kehidupan aku dalam dalam puaka. Pergi boleh siap ke? Motor tu pun puaka. Yang lemah pasti akan dibuli. Dan itu adalah perkara biasa. Sini ya. Kau apa ni dia masa pergi suam je ni? Aku boleh kata dah macam-macam jenis buli aku tengok kat sini. Sorry, ini makan dia. Dan aku hanya mampu melihat sahaja. Ini mangkuk ni sesuai untuk kau. Mandi. Cepat kepala. Kadang-kadang, rasa nak tolong tu memang ada. Tapi aku tak mampu. Ha, dia budak. Masa baju aku. Jahatnya. Macam mana biasa? Apa yang aku mampu buat? Macam mana biasa? Jahatnya. Tapi indah lah buat dia perempuan ni. Bagi tak air, tolong cucikan lah. Ini. Yang pelakon dia macam ada muka iris-iris Disney Limit. Nanti kena komen lagi. Tak seriusnya kau murid ke? Dia macam ni, dia sanggup lihat macam dia nak mampu buat apa-apa. Kau nak pergi sekolah kan? Macam mana? Sebenarnya memang ada benda nak cakap. Memang tak nak pergi sekolah. Apa? Kau tak nak sekolah lagi? Iman, mak kau penat-penat lahirkan kau. Kau tak nak sekolah? Kau nanti dah besar nak jadi apa? Nak tinggal kat mana? Buat jambatan tu? Aduh. Topi-topi lagi. Biasa, ini Aiman. Sekarang kau masuk. Bergaduh dengan Amir, okey? Siapa menang tak payah buat kerja. Siapa kalah buat kerja yang menang tu, okey? Bang Abu, saya tak nak bergaduh bang. Saya sama buat semua kerja bang. Kau ni jangan melawan boleh tak? Tak. Kalau kau tak nak bergaduh, aku pukul kau. Aku tak nak bergaduh bang. Geng. Bantai.
Sakit! Sakit! Stop! Oh, Kian honas ni. Honas kenyang. Ah, honas kenyang yang besar. Ada yang masuk kan? Ada ni. Jadi ustaz. Sekarang saya nak tahu siapa yang mulakan bergaduh. Sebab apa kau bergaduh? Kenapa kau bergaduh? Pernah mak bapak kau hantar kau pergi sekolah untuk belajar. Aduh, orang kat luar negara sana berebut-rebut nak tuntut ilmu, nak study. Tapi kau orang sia-siakan. Apa masalah kau? Aiman, bagi tahu saya siapa yang pukul kamu. Biar saya ambil tindakan. Okey, kalau tak ada siapa beritahu, saya terpaksa bawa kes ni ke balai. Kau orang jangan ingat kau orang senyap. Aku boleh senyap sekali tau. Aiman, bagi tahu saya siapa yang pukul kamu. Saya, cikgu. Kamu, Amir. Kenapa kamu pukul Aiman? Sampai satu tahap, aku rasa pengorbanan itu penting. Dan aku mesti buat sesuatu. Okey, kita ada pengakuan kat sini. Pihak sekolah akan ambil tindakan. Kamu, Amir, kamu akan digantung sekolah. Nanti dia orang yang baik. Selama ini dia mampu tengok saja. Betul lah. Amir. Pandai kan kau? Eh, kau ingat kau dah kena gantung? Kau lepas saja buat semua kerja. Action aku memang dah petak dengan kau sekarang ni. Oi. Han? Aku datang sini nak belajar tau. Bukan nak bergaduh. Kau dah pandai menjawab. Sat, kau bantai pula ni sekali. Bantai lah. Bantai. Kau tak bantai dia? Kau boleh bantai? Abang, kau diam je. Tak kau badan ni kan? Besar. Aku masih dah pukul aku. Beri gerigitan dia. Kau dapat? Oi, kau ingat mak bapak dia hantar dekat sekolah untuk kena pukul ke? Bapak dia hantar dia ke sekolah untuk belajar dan besar nanti jadi orang guna. Apa ni? Sampai aku tahan dia. Aku tengok kau bully dia, kau ablikan dia, kau bully dia. Ha? Kau ingat aku tahan ke? Ha? Tapi kalau aku masuk campur, aku pun kena juga. Kau perlulah faham keadaan kita orang. Ha? Kalau kau bully ni sebab kondisi, sebab kau pernah kena dulu, lepas kau buat kau lain. Eh, kau stop lah! Sebab kondisi bully ni akan beri kesan ke semua orang tau. Amin! Confirm. Mas Vera ni confirm. Wiyam, kau nak tahu satu benda? Sebulan kemudian. Kenapa kita sebagai manusia kadang-kadang hanya mampu untuk menutup sebelah mata? Kenapa tak mampu untuk mencegah buli? Dan mengapa kita pula mampu melihat kezaliman yang berlaku? Deep kau, mati. Oleh itu, buli mestilah dihentikan serta-merta untuk mengelakkan daripada menyakiti umat manusia. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Katakan tidak. Paduk! Ada dis lagi. Oh, memang padulah. Dia bukan cerita pasal hantu lah kan, dia cerita pasal apa ni? Asrama. Asrama, kehidupan dia asrama. Macam kami tiga pun pernah tinggal di asrama. Memang begitulah ke kapan ni? Ke kehidupan dia, ke tradisi kebenaran dia. Kita mampu melihat saja. Dan sanggup berani mencegah. Dan berani mencegah. Dia memang tahu kalau budak asrama ni kan, walaupun tahun berubah, tapi tradisi itu memang ada. Tetap sama. Tetap sama. Yang macam kami, yang minta sign tu memang ada minta sign. Dah tahu lah zaman kami dulu minta sign tu ada. Masak Maggi pun ada. Itu biasa. Cuci baju paling selalu. Ada. Tapi orang bilang siapa hati kental dia akan stay di asrama. Siapa yang hati dia kental tu mungkin dia akan keluar lah. Jadi pada para perempuan yang baru masuk asrama. Ya. Awal-awal biasa. Alhamdulillah lah kamu nak jumpa dengan kami. Sebab ni hantu membuli ni je. Astagfirullahaladzim. Aku pernah kena gantung 4 minggu. Tak ada lah.
pernah gantung. Aku membuli tapi nak pernah pernah terupet oleh cikgu. Eh, sorry cikgu. Membuli manjalan lah umbang-umbang. Eh, sini kau kan. Tolong mbak saya kakan baju kau. Bayar kau RM2. Itu bang menyuruh orang. Ini. Misalnya serama dah lepas dari misalnya betul kan? Untuk anu kan supaya jenis-jenis itu dan kepala apa semua ini kok kurang ajar sama sini ya. Cuma biji salam itu biasa kalau kalau nama kalian Bang Lid Bang Swan itu kalau kami dulu nabuli assalam kan assalamualaikum bang nabuli sambung nabuli assalamualaikum bang jadi ada yang sini kurang ajar yang pok apa nih pok silap nih kau panggil aku kumbang sudah aku malam tu kan assalamualaikum abang masih assalamualaikum abang minta puji lah kan mesti penuh-penuh disebut nabuli assalamualaikum bang panggil aku kumbang. Satu je lah, itu pas ramai. Itu Redo ya. Redo lah. Sim Junior, biasa lah tu. Naik kamu form 4 tu, baru kamu rasa macam wah. Boleh lah. Tapi baru zaman sekarang aku rasa tidak lah masa. Tidak lah, zaman sekarang paling-paling kenal dia. Kalau zaman dulu, wah macam betul-betul laskar lah. Macam kami dulu. Macam-macam lah, tapi orang bilang jangan lah lebih-lebih kan sampai tumbuk apa. Suka sepulis tu. Itulah orang bilang kehidupan asrama. Tapi dalam cerita ni dia itulah kita boleh nampak pengajaran dia. Realiti hidup kita cuma mampu melihat kebatilan itu, sedangkan kita tidak kita tidak mampu mau buat apa-apa mencegahnya. So lepas ni insyaAllah lah kita ambil pengajaran daripada video itu. Kita perlu apa tu? Perlu mencegahlah, mencegah bully. Kan? Bully biasa macam-macam bully, saya bully semua banyaklah bully. Tapi ini lebih kepada budak asrama. Yang budak asrama memang fahamlah. Jadi kepada yang pernah hidup seasrama dengan kami, ampun dan maaf daripada kami. Yang pernah tertandang, tertampar, kami tak maaflah. Aku pun pernah cuma nampar orang jen dulu. Pernah lah sekarang. Kuat. Tapi lepas tu pun, tu maaf, sorry. Tekanan. Iya bang. Salah. Nanti aku buat balik. Mencari kesilapan orang. Tapi minta maaf lah yang kena bully dulu. Tapi bukanlah bully manja-manja sih. Nanti kamu ingat itu, nanti kamu cerita balik apa semua. Aku pernah nih kena bully. Michen, lu pernah bully nih. Dia memang jujur pernah lah bully, tapi ndak lah lebih-lebih sampai kok. Tapi itulah, aku alhamdulillah lah belum membuli tapi orang dah terupat oleh cikgu lah. Mati kau oleh cikgu, tapi dah lebih-lebih bah. Ya bah, biasa je sebenarnya. Cuma mendidik. Kalau bila kena ambil tindakan tu memang di sana lah mana aja juniornya. Junior bercerita kan, itu biasa lah. Yang ada, yang tidak-tidak pun boleh ada. Junior akan paham rasa dia jadi sini bila jadi sini. Itu sahaja. Bila sudah kita nampak abar dan kehidupan. Baru dia rasa, baru dia paham. Kenapa aku jadi begitu. Kan. Jadi 13 minit sudah berlalu. Kami mohon maaf lah sekali lagi. Jadi video daripada Asa Production memang terbaik. Mantap bosku. Okay. Boleh tengok lah di YouTube. Boleh tengok YouTube, nanti kami letak link di description. Jadi lepas tu jangan lupa share, like dan subscribe video channel Troser kami. Tekan subscribe, lepas tekan subscribe kamu mesti tekan butang bell. Bell. Get notification. Untuk get notification jangan lupa lah kamu subscribe lah. Okay? Itu komen lah kalau berani komen. Kalau nak berani janganlah komen. Komen. Yang penting ada. Yang penting ada. Nanti kami boleh bacakan. Boleh baca. Saya cakap sekali dan semun boleh. Boleh. Wah gemuknya kau ya. Itu janganlah. Boleh. Itu motivation kan. Kami ini makin berisi itu semua. Okay. Jadi itu sajalah kan dari kita. Daripada Troser. Dah 14 minit dah. Thank you tengok. Okay. Minta maaf lah. Kita junior-junior lagi yang pernah ni. Ya. Pernah kena bully. Pernah kena bully di nama sekolah nanti sebut lah. Mupam-pam lah. Jadi tolong kami, kamu share, like dan subscribe. Tekan bell notification. Sekian daripada kami. Hari ini react asrama. Sayang semua. Asrama. Bye-bye. Asrama buakam. Bye-bye semua.
Bye bye. Love you. Okay. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야.